channel guys, Julam Family Channel ya. Oke, di video kali ini kita berada di dapur lagi guys. Dan hari ini saya ajak kalian ikut saya memasak guys ya. Kita memasak lagi lauk pakai makan siang guys. Oke, kepada yang pertama kali bergabung dalam channel saya, jangan lupa tonton video ini sampai habis, like, komen di bawah, dan tekan subscribe guys. Subscribe itu gratis guys. Oke, apa yang kita akan masak hari ini di video kali ini? Oke, jom kita terus saksikan di sebelah sini. Oke guys, nah di sini kita ada labu kuning, yang ini chicken wing, sayap ayam yang sudah saya siap potong-potong ikut selera ya. Nah, saya potong dua saja sayap ayam ini. Kita potong ikut selera. Yang ini nanti kita mau masak sup ayam campur labu kuning, guys. Nah, yang ini kita sudah potong ikut selera juga. Oke. Bahan-bahan ya cukup simple. Di sini saya guna bawang putih, bawang merah, cili merah, sedikit halia. Oke, kita teruskan dengan memasak. Oke, di sini kita sudah ada kuali. Kita panaskan kuali. Oke, tonton video kali ini sampai habis guys. Kita masak sup ayam campur dengan labu kuning. Cara masak dia juga simple saja. Untuk bahan-bahan dia, kita akan goreng dahulu ya. Kita masukkan minyak sedikit saja. Dan untuk bahan-bahan ini, masukkan semua-mua. Oke. Kita goreng, goreng, goreng. Goreng sehingga dia naik bau. Oke, selepas itu kita akan masukkan chicken wing kita ya, sayap ayam kita. Kita akan goreng sebentar. Oke. Oke, saya akan masukkan labu kuning. Saya goreng dia sebentar bersama dengan sayap ayam kita. Thank you.
Selepas itu kita masukkan air secukupnya untuk buat sup ya. Kita tunggu dia mendidih ya. Oke, sekarang dia sudah mendidih. Kita masukkan perasa kita. Di sini saya guna Ajinomoto dan juga garam sahaja. Masukkan Ajinomoto dan masukkan garam. Oke, kita kacau dia supaya sebati rasa dia nanti. Oke, kita biarkan lagi beberapa menit ya, sebab kita tunggu ayam dia masak dan juga labu kuning dia masak. Oke guys, yang ini masak sudah ya. Nah, labu kuning kita sudah lembut dan ayam kita masak sudah. Jangan lupa rasa dahulu ya, takut nanti ada kekurangan rasa garam dan micin. Oke, saya padamkan api untuk yang ini. Oke guys, ini dia tadi ayam masak labu kuning ya, kita masak sup. Dia sudah siap, sudah oke, siap untuk dimakan ya. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan tekan subscribe guys. Kita jumpa lagi di next video. Tadaaa.